Sederhalun kepolisian di Nagan Raya menangkap seorang lelaki berusia 59 tahun dengan tuduhan mencabuli perempuan berusia 70 tahun. Tersangka berinisial AM tercatat sebagai warga desa Krum Cuko, Kecamatan Senangan, sementara korbannya NRH, warga desa lainnya yang masih dalam kecamatan setempat. Sejak Ahad lalu, AM pun berstatus tersangka usai menjalani pemeriksaan dan pada hari itu juga dilakukan penahanan. Kasus ini sendiri Sederhalun terungkap setelah keluarga korban melaporkannya ke polisi. Mengatakan bahwasanya dia juga memang sedang mengalami tidak enak badan sehingga tersangka menawarkan diri untuk memijat. Kemudian berlanjut dengan dari Sukamakmu, Sa'adul Bahri, Serambi On TV.